Ya saudara, hadiri hari jadi Kecamatan Tabir Ulu Merangin, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Saidi berharap seluruh elemen saling bersinergi demi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Saidi menghadiri langsung peringatan hari jadi Kecamatan Tabir Ulu yang ke-24 bertempat di kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Merangin, Selasa 21 Mei 2024. Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Saidi menyampaikan bahwa setiap komponen masyarakat Kecamatan Tabir Ulu diharapkan terus meningkatkan kualitas diri, berupaya menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing demi mewujudkan Kecamatan Tabir Ulu yang maju dan sejahtera, dan tentu akan berdampak pula pada kemajuan dan kemakmuran Provinsi Jambi. Terkait jalannya pemerintahan di Kecamatan Tabir Ulu, Wagub Saidi mengatakan kepada aparat pemerintah Kecamatan Tabir Ulu sebagai pelaku utama atau pengendali jalannya pemerintahan di Kecamatan Tabir Ulu untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan, khususnya layanan administratif dan memperhatikan kebutuhan masyarakat terkait layanan publik seperti peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, ekonomis, serta keamanan dalam memberikan pelayanan. Sehingga di usia ke-24 tahun, pelayanan publik kedepannya di Kecamatan Tabir Ulu lebih berkualitas, mendukung program pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan pembangunan kualitas hidup masyarakat dan daerah. Mari kita sepakat bahwa kampung yang berharga, desa yang berharga, dan insya Allah kecamatan kita yang berharga ini adalah tergantung kualitas sumber daya manusianya. Isi daripada kampung yang terdiri pada tokoh masyarakat, nenek, mama, cerdik, pandai, tua, tengganai, alim, ulama, unsur pemudanya dan semuanya, insya Allah menurut apa pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya adalah mana yang amat sangat terus dengan kondisi apapun dia berpegang dengan aturan syarat. Tentu dalam konteks bernegara berbangsa ditambah dengan mana yang selalu berpegang kepada konteks aturan negara dan pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Saidi berharap seluruh aparat pemerintah Kecamatan Tabir Ulu dapat bekerja sama untuk mendorong realisasi program Dumisake dan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan Tabir Ulu, serta turut mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, mengenai Pilkada Serentak 2024 pada November mendatang, Wagub Saidi juga berharap aparat pemerintahan Kecamatan Tabir Ulu memastikan agar masyarakat mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, serta mengupayakan agar terciptanya situasi dan kondisi stabil dan kondusif. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.